Infoniaga. Pro2 akan mendapatkan penjelasan daripada pihak Daihatsu berhubung penipuan ujian impak kemalangan membabitkan model Asia, jelas Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Seri Zainal Abidin Ahmad. Isu tersebut tidak melibatkan model Asia keluarannya dan persijilan keselamatan model tersebut adalah kekal. Dari itu kita tengah investigate and try to get a bit more detail daripada Daihatsu, kenapa benda ini berlaku, bila benda ini berlaku dan bagaimana ia berlaku dan sebagainya. And then kita also tengah berbincang, hopefully tengah akan berbincang dengan pihak authority dan sebagainya untuk kata orang tu supaya Daihatsu dapat selesaikan dan dapat bagi full report dekat kita lah. Dan Pro2 Asia generasi terkini dibangunkan bersama syarikat Toyota menggunakan platform Daihatsu New Global Architecture DNGA. Dalam perkembangan lain, isu penapis minyak bocor yang dikaitkan dengan vendornya dijangka dapat diselesaikan menjelang pertengahan tahun ini. Masalah tersebut membabitkan hampir 40,000 unit kenderaan merangkumi Pro2 Arus, Alza dan Ativa.